Chris. Yo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Baik. Saya sebetulnya lagi sibuk kampanye, tapi kan jauh di Surabaya, Sidoarjo dapilnya, jadi nggak tiap saat kesana lah. Jadi waktu-waktu tertentu aja, dan kayaknya saya sudah menyelesaikan masa kampanye saya, dan tinggal nunggu hasilnya aja. Jadi ya bismillah, tergantung Allah. Wah, ini memang dapilnya Surabaya cukup jauh nih. Jauh, jadi dilempar ke sono. Gimana nih Mas, sudah pernah turun atau gimana nih Mas, atau ini yang seperti apa? Kedua kali, tiga kali Mas ya? Ini yang ketiga kali ya. Yang pertama dulu Alhamdulillah jadi, yang kedua gagal, yang ketiga belum tahu. Gimana tadi? Turun ke dapil seperti apa Mas? Apalagi ini kan di Surabaya ya Mas? Oh iya, saya nggak terlalu banyak turun sih ya, artinya lebih banyak main di sosmed aja gitu. Sama sekali-sekali kesana menyapa konstituen. Jadi karena ya jujur ya, ininya oh my god terbatas kan. Jadi ya sebisanya saya aja lah, semampunya saya. Saya juga gak mau maksa bela-belain jual rumah, jual mobil, jual tanah. Waduh, ntar kalau gak jadi bisa gokil gua gitu, ya kan? Jadi ya udah seininya aja lah, sewajarnya aja, semampunya segitu dikasih Allah, ya udah, itulah yang gue jalanin. Gitu. Tapi bang, apa sih yang membuat mau nyalon lagi tiga kalinya? Gini, kalau kita sudah pernah duduk di jadi anggota dewan dan kita itu bisa membuat satu undang-undang atau keputusan atau apapun yang bisa apa ya dalam turut serta mensejahterakan masyarakat atau keadilan sosial bagi seluruh masyarakat gitu, itu rasanya ada satu kebahagiaan tersendiri gitu loh. Jadi artis itu juga merupakan satu hal yang apa ya, ibadah juga karena kita menghibur orang kan. Tapi kalau ini kan lebih ke istilahnya ke kehidupan sehari-hari mereka berkaitan dengan apa namanya perekonomian mereka, pekerjaan mereka gitu. Jadi lebih ke ya ke situ larinya. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika apa yang kita perjuangkan untuk konstituen kita yang memilih kita atau bahkan di luar itu bisa kita realisasikan gitu. Itu ada bukan kebanggaan tapi kebahagiaan sih. Tapi bukan karena gaji yang fantastis dan lain-lain. Ini ya, gue kasih tahu ya. Gaji artis nih ya, gaji artis itu kalau lagi panen misalnya taruh nih main sinetron, stripping tiap hari. Itu lebih banyak artis daripada anggota dewan. Belum anggota dewan banyak begini nih. Gini, kita turun sedikit aja sumbangan tiap hari nih di kantor ya, sumbangan tuh segini. Kita ambil apa proposal-proposal gitu. Nih kalau misalnya jadi artis ya kita hasil kerja keras kita sendiri ya, artinya jujur kalau lagi panen memang lebih banyak di keartisan dibandingin sama di DPR gitu. Cuma enaknya kalau DPR itu kan 5 tahun kita udah pasti punya gaji dan tunjangan gitu yang pasti. Tapi kalau artis kan fluktuatif, kadang panen, kadang paceklik gitu. Ya pinter-pinternya kita aja nge-save money kalau keartisan. Nah kalau di DPR kita juga mesti punya planning juga nanti setelah 5 tahun berikutnya ini, misal periode kedua atau periode ketiganya belum tentu kan kita kepilih lagi gitu. Nah kita juga mesti saving money gitu, intinya seperti itu sih. Tapi tahun ini nggak jor-joran ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan nah itulah gue kesalahan gue tahun 2019 itu gue jor-joran gitu, jor-joran ya gue mengorbankan apa sih segala macam lah yang gue punya gitu, investasi gue segala macemin gue jual-jualin gitu kan demi kampanye. Zong. Lagi berapa Mas tahun kemarin? Bapak M. Wah, udahlah, banyak deh pokoknya. Tahun ini sampai M juga? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Gue seefisien mungkin gitu karena gue udah 2 kali kan gitu. Jadi gue setidaknya udah paham lah gitu seluk-beluknya nih harus efisiennya tuh harus begini. Gue enggak boleh begini, gue enggak boleh begitu. Jadi belajar dari kesalahan
jor-joran yang kemarin. Berarti itu. Berarti sekarang under MM-annya. Under lah. Under. Tapi nggak kapok, Mas. Nah, hah? Nggak kapok. Bicara kapok. Gue sebetulnya jujur nih, tahun 2019 udah nggak mau lagi ngelanjutin yang ini gitu. Tapi ternyata dari pihak partai masih menaruh harapan sama gue gitu. Jadi meminta gue untuk ayolah ini lagi, apa nyalonin lagi gitu. Terus gue sholat istikharah, ya sudah. Akhirnya menerima. Katanya jawabannya iya gitu. Menerima panggilan yang kembali lagi. Ya udah gue lakuin deh, tapi ya gue itu benar-benar ketat banget, nggak mau jor-joran lagi. Mas, kemarin kan baru ulang tahun tanggal 5, ya. Kemarin selamat ulang tahun sebelumnya. Oh, ya, thank you. Sudah 55. 55. Gimana nih Mas Ampris? Sudah 55. Waduh, luar biasa nih Mas. Umur 55, tapi dalam gue masih 17 tahun. Ada pencapaian apa sih di umur 55? Target seorang Krisamurti yang mungkin selain nyalek ya? Ya up and down lah ya, gitu artinya. Alhamdulillah, yang penting tuh yang penting kesehatan dulu deh gitu. Di usia 55 tahun ini, gue tuh bersyukur banget pandemik kemarin tuh gue bisa melewati itu gitu loh. Bisa melewati itu, nggak kena COVID sekalipun alhamdulillah, keluarga gue juga nggak kena gitu. Dan gue bersyukur aja dalam segala hal, walaupun dalam soal finansial, pekerjaan. Ya, gue rasa kita semua juga mengalami lah, gitu. Terutama ya kecuali sultan-sultan ya, gitu. Pasti mengalami ya penurunan finansial, kerjaan juga menurun. Gitu. Tapi semuanya gue syukuri aja. Alhamdulillah masih bisa bertahan sampai saat ini, gitu. Jadi ya itu aja yang bisa gue lakukan karena gue juga nggak punya pekerjaan lain selain di dunia entertainment gitu. 2 tahun kita pandemik, 2 tahun lebih lah entertainment kan nyungsep ya kan. Jadi gue benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain sekarang, ya udah alhamdulillah mulai menggeliat. Terus pasangan Mas, kenapa pasangan kayak masih sendiri aja tuh? Gue nggak tahu ya, artinya kemarin nikah gagal, masih sedikit agak-agak trauma gitu. Tapi ya kalau memang ada jodohnya ayolah gitu. Tapi gue gak mau mengulangi kesalahan yang kemarin gue lakukan gitu. Jadi belajar dari yang kemarin, istilahnya banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum pernikahan. Tapi kalaupun gue harus sendiri di usia senja ini, ya gue syukurin aja gitu. Tapi untuk melewati kesendirian setiap hari, ngapain aja sih Mas? Maksudnya 55 tahun loh gak ada tapi ada temen-temen juga pada gitu. Sibuk ya kan? Atau ada gini ya, pada... gini, kalau lo udah seusia gue dan lo udah terbiasa sendiri, lo akan terbiasa sendiri, gitu. Jadi akan, ya udah, emang gue sehari-hari tuh sendiri, paling sama keluarga gue, sama teman-teman terdekat gue, itu aja yang gue lakukan. Gak ngoyo lagi kayak dulu, pengen dapat pacar, pengen dapat istri, gitu. Kayaknya juga kalau gue misalnya dapat jodoh lagi, nggak pengen pacaran sih, artinya pengenalan aja gitu. Kalau istilahnya kalau dalam bahasa bukan taaruf, ya itu taaruf aja lah gitu. Jadi tapi ya mudah-mudahan untuk seumur hidup gitu. Kemarin kan juga niatnya begitu taaruf, tapi kan zonk. Mas, kembali ke entertain Mas, kan lama juga nggak berkecimpung di entertain, lebih ke politik kan. Nah itu gimana Mas? Apa karena kurang job atau gimana Mas isunya? Apa karena kurang job atau memang fokus di politik? Nah susahnya nih kalau kita udah terjun ke politik, kita ada label partai di situ, gitu. Misalnya gue sekarang tampil dalam salah satu sinetron di salah satu stasiun TV yang juga punya partai. Nah, kebetulan partainya itu tidak berkoalisi, gue nggak bisa tampil di situ, gitu loh. Nah juga banyak stasiun TV lain yang itu Krisna ini partai itu gitu. Jadi susah juga gue untuk berkecimpung menyelaraskan antara dunia politik dan dunia entertainment gitu. Off air pun begitu kebanyakan, misalnya nih partai gue partai A, tapi yang mau hire gue ternyata partai B dan mereka tidak berkoalisi gitu. Itu kena juga tuh imbasnya gue gitu. Jadi emang either lu mau di politik, lu mau di entertainment gitu. Nah kalau misalnya gue ini gagal nih, gue pengen
netral lagi aja deh, back to basic, back to apa habitat gue gitu. Emang di dunia entertainment memang ya gue awalnya di sini, ya udah gue balik lagi ke sini gitu. Jujur ada ketidak, selain tadi ya, selain sukanya gitu, dukanya juga banyak sih dalam dunia politik gitu. Jadi kayaknya gue lebih, kalau disuruh milih ya, kalau disuruh milih antara dunia entertainment atau politik, jujur lebih suka entertainment gitu loh. Kalau entertainment itu gue main sinetron cuman di TV gitu ya, di luar gue bisa jadi diri gue sendiri. Nah kalau di politik itu gue harus main sinetron dalam kehidupan gue sehari-hari gitu. Sementara di apa namanya, jadi nggak bisa seperti apa yang gue sejujurnya itu nggak bisa. Gitu. Nyokap sendiri bicara soal jodoh, dibalik lagi gimana mas nyokap? Nyokap gue udah sepuh, juga udah memberikan tanggung jawabnya sama gue, udah ya terserah lu deh gitu. Nanti keluarga udah gak ada tuntutan mas ya? Enggak lah, keluarga gue juga keluarga sportif. Mereka selalu memberikan support, gak kepoan gitu, gak apa ya istilahnya, gak pernah rese nanya-nanyain gitu. Ini udah usia segini kok belum nikah, gitu. Yang rese tuh malah netizen. Nah itu, bicara soal netizen gimana nih, dibombardir terus kan pasti kan di komen. Ya udahlah, gue udah terlatih 30 tahun menghadapi pertanyaan seperti itu gitu. Dari awal karir gue kan, dulu waktu gue pertama kali masuk ke dalam dunia entertainment juga bukan anak muda gitu loh, artinya udah 25 tahun ke atas gitu. Pertanyaan kapan nikah itu udah biasa gue hadapin lah gitu. Ya artinya gue udah pernah mencoba menikah dan ternyata zong, gagal. Saat ini masih ntar dulu deh, gitu ntar dulu. Menghadapi netizen yang julid, artinya kan mungkin secara di sosmed kan lu bisa mengupload kegiatan apapun. Gimana nih mas merespon yang julid-julid? Nggak tahu ya, mungkin sampai nge-DM kali ya, yang bahasa yang aneh-aneh. Bahasa aneh-aneh banyak, itu kebanyakan yang di DM gitu ya. Tapi gue justru kadang-kadang nyari bahasa yang pertanyaan-pertanyaan yang julid-julid gitu. Karena untuk menjawab apa ya, menjawab pertanyaan itu dibutuhkan satu keahlian khusus gitu. Gimana pertanyaan julid itu bisa kita jawab dengan sebijak mungkin gitu. Dan itu pasti FYP. Gitu, itu pasti FYP. Dibandingin pertanyaan yang misalnya biasa Mas Krista kegiatannya apa, itu pasti orang basi, bosen gitu. Tapi kalau pertanyaannya julid gitu ya, gitu, kenapa lo cerai gitu, kenapa lo begini, kenapa lo begitu. Jadi Mas Krista masih ngeladenin ya? Gue ngeladenin, gue rajin. Paling rajin. Gue udah terbiasa. Berarti kebal ya? Gue udah kebal. Mas, ini paslon berapa berarti? Paslon? 02 atau 03 atau 1? Nasdem. Iya. Yeah. Nah, bentar lagi Mas, terakhirnya. Mau pencoblosan. Kira-kira harapannya ke depan nih buat Indonesia sendiri seperti apa Mas? Buat pemimpinnya? Ya, gue berharap paslon nomor 1 itu bisa menang ya. Tapi kalaupun tidak menang, siapapun nanti yang menjadi presiden dan wakil presidennya, mudah-mudahan bisa mewujudkan ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sampai yang pelosok-pelosok sonono, yang tinggal di gunung, tinggal di seberang lautan, tinggal di perbatasan negara gitu, tinggal di daerah terpencil, terdalam, terluar gitu, semua bisa merasakan yang namanya sejahtera. Itu aja sih gue berharapnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan ya presiden dan wakil presiden ini bisa mewujudkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mensejahterakan seluruh rakyat. Pak Anies bertemu nelayan ternyata caleg dari PKS. Lu ngeliatnya gimana nih? Ternyata nelayannya caleg dari satu PKS. partai. Satu koalisi. Iya, gimana nih Mas, ini lagi rame maksudnya? Nah, maksudnya kenapa? Ada masalah apanya di situ? Main di Parepare ngakuin nelayan padahal ternyata caleg.